Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya, di channel Sam19. Mungkin kalian udah pasti tahu ya, gua mau ngapain sekarang di video kali ini. Yaitu gua mau unboxing sebuah helm baru gua. Alhamdulillah. Ya, helm ini gua dapat dari hasil keringat gua guys. Helmnya yaitu KYT. Kenapa gua pake KYT lagi? Ya karena kualitasnya enak lah, terus motifnya itu bagus loh. Selain harganya terjangkau, ya pasti kalian akan nebak ini helm apa. Ya kalian akan baca di judul, pasti udah tahu kok. Helm ini sempat viral tahun kemarin. Ya kalau tahun sekarang ya masih viral sih, masih viral kok. Oke, langsung kita buka aja helmnya apa. Nungguin. Cret. Ini deh guys, mau belum dibuka ya. Ya, kalau di sininya cuma ini doang. Bukan doang sama stiker. Dusnya kosong guys. Ini helmnya udah kelihatan kan pasti apa. Jeng jeng jeng, helm full face KYT TT Cross. Pasti kalian pada tanya kenapa gua pakai warnanya hitam sekarang. Kan KYT R10 kemarin gua pakai KYT aquamarine, warnanya aqua lah. Kenapa aku gak milih stickers yang motifnya Dalaborta yang leopard atau Jaume Masia? Why? Kenapa helm itu udah banyak yang pakai? Motifnya bagus sih. Kalau yang Jaume Masia kan yang viral kemarin tuh ya Jaume Masia itu, terus Dalaporta itu kan leopard, warnanya kayak yang punya gua kemarin, kayak TR10 aku kemarin. Ya jadi gua mau ngubah warna, bosan juga pengen yang polos-polos hitam ini. Ini guys, kayak titik kors ini banyak apa ya, yang apa namanya ya, apa ya, udara apa gitu, ya itulah intinya itu guys. Ini ada di depan, di atas satu, terus ini dua, banyak, terus ini di atas kanan kiri. Terus ini juga guys, kanan kiri, di sini juga ada kanan kiri. Oke, jadi buat make helm ini pasti ya agak apa ya, nggak akan keringetan lah, nggak sampai nggak akan sih, pasti ada keringetannya juga. Kalau panas-panas ya pasti keringetan kan. Nah, intinya memberi kita udara gitu. Terus KYT TT Cross ini udah flat visor, jadi juga ada tear off postnya. Jadi gampang buat kalian yang mau pakein KYT TT Cross ini dengan tear off warna blue kah, gold, buat ngelapisin visornya biar gak beret ketika lu ngebut atau pakai di jalan. Dan kayak titik-titik kos ini udah lock visor, ada sistem lock visornya. Lock visornya udah di tengah guys. Juga buat penguncinya udah double ring, double D ring. Dia dipastikan udah aman ya. Size nya ini udah M. Untuk beratnya sendiri 1450 gram.
Iya ini. Atau 57 sampai 58 ini ya. Oh, gak ada guys, maaf. Dan juga kayak titik-titik course ini udah ada apa nih namanya? Buat orang yang pakai kacamata, di sini nih ada. Apa namanya sih? Gua gak tahu juga. Terus buat semuanya sendiri guys, ya enak, empuk. Kalau dibandingin sama KYTR 10 kemarin ya, lebih enak ini sih, empuk banget. Kalau yang KYTR kok kayak tebel banget gitu ya, jadi gak enak ke pipi. Gua awalnya sih mau milih yang motif terbaru sekarang, yaitu KYTR Taurus yang warnanya hitam abu-abu terus kuning lemon gitu. Warnanya Dove juga. Tapi kenapa gua lebih suka yang polos-polos gini? Ya, karena aku orangnya polos, guys. Ya, next gua akan pakein tambahin spoiler. Ya di sini, terus mau ganti visor ini, entah itu ntar visor dark smoke atau iridium. Kalau iridium ya sekarang susah nyarinya. Aku juga nyari ini helm ini susah di Probolinggo. Ya gua nyari di toko helm size nya pada XL, ada M kemarin, minggu-minggu kemarin udah laku, sisa XL 2. Terus yang di toko lainnya yang online-online gua percaya gak ada juga. Dan akhirnya gua nemu ini, alhamdulillah, lecet-lecet kan, masih mulus kayak ya itulah. Mungkin cukup sekian dari unboxing helm baru saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan terima kasih buat kalian yang udah support sampai sekarang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. And see you next time. Bye-bye.